Mas hati-hati Mas, di situ ada teman saya. Nanti dia marah kalau kesenggol sama Samsul. Hati-hati dia. Oh. Dia tadi ada di sini. Saya udah tiap hari ngeliatin kayak gini, Pak. Oh, Mas Samsul juga bisa lihat. Iya. Oh. Hai, saya Bita dari kota Surabaya. Saya Firgiana Mahaki dari kota Bandar Lampung. Saya berasal dari Riau. Mau mengucapkan terima kasih buat Al-Utab, Indira Kalista, Alika, dan juga Anjir Kami untuk hadiah handphonenya. Semoga bermanfaat untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kaget kan pasti sama. Utab juga kaget. Karena banyak banget hadiah yang disediakan oleh Al-Utab di giveaway kali ini. Lihat! Ini ada handphone dan masih banyak lagi giveaway yang lain, ya kan? Ini kita bakalan kasih secara gratis, kalian gak usah keluarin biaya sepeser pun. Ongkos kirimnya kita yang tanggung. Wow. Makanya kalian jangan lupa ikutan giveaway dari kita semua, dari Autab, Indira Kalista, Alika Kalista, Bang Pin, dan juga Anjay Family. Caranya adalah kalian harus tonton semua video kita sampai habis, terus kalian komen pendapat kalian tentang video tersebut. Ingat, gak boleh kopas dan jangan spam. Jadi kalian harus ketiknya manual dan harus nyambung sama videonya. Itu aja syaratnya. Dan kita bakalan umumin di Insta Story kita dan juga di YouTube Story kita. Jadi make sure kalian follow Instagram kita juga ya. Instagram Autab, Anjay Family, Indira Kalista, Alika Kalista, dan juga Bang Empin. Karena kita bakalan umumin dari sana. Jangan sampai kalian udah menang, malah gak tahu kalian menang. Yuk, buruan ikutan dan good luck! Halo Vilus, Lukus back up, it's me, si Gasep Autab. Selamat datang kembali di channel Autab kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita baru keluar dari rumah ya guys. Selamat datang kembali di channel Autab kali ini. Dan di kesempatan kali ini Autab mau nge-vlog barengan sama Indira. Ada, udah siap mau ke kantor kita. Ini gimana sih, Seng? Sambutnya? Ya, kita mau on the way ke kantor. Ini jam berapa? Sekarang jam 9:30 ya. Kita mau on the way ke kantor sama nanti mau ada meeting. Nah, tadi Autab belum cerita ke Indira nih, ada sesuatu yang seru saya sebenarnya. Semalam tuh aku mimpi gitu. Aku belum cerita ke kamu sama belum cerita juga ke Utapela Squad nih. Bahwa semalam itu sebenarnya aku dapat mimpi. Nah, aku sekalian mau nanya ke teman-teman Utapela Squad, apa arti dari mimpi ini? Jadi aku semalam mimpi dipatok ular. Aku ketemu ular gitu. Aku ketemu ular, pas aku mau tangkep, aku dipatok. Serem amat. Iya, dipatok gitu, terus habis dipatok aku kesakitan kan. Gak lama dari habis kesakitan kayak gitu, disamperin sama kakek-kakek. Kakek-kakek? Iya, sama kakek-kakek gitu. Pawangnya? Gak tahu, aku gak dikasih kejelasan yang jelas banget di mimpi itu. Jadi datengin sama kakek-kakek, terus kakek-kakeknya nyamperin aku, terus nyembuhin luka patoknya itu kan. Nah terus habis nyembuhin luka patoknya itu, gak lama aku kebangun. Jadi udah sembuh. Terus gak lama aku kebangun. Nah, semenjak kebangun itu, aku kan langsung kebelet pipis. Pas aku mau ke kamar mandi tuh, aku jadi kayak aku udah ngeliat ada kamu gitu sayang di kamar mandi. Tapi pas aku deketin ternyata bukan. Ya. Jadi kayak lagi sensitif gitu loh. Jadi kayak sensitif. Gak tahu, gak ngerti sensitif apa gitu. Kayak, astagfirullahaladzim sayang, tuh kan sampai gini. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Aduh sakit dadaku. Apa sih? Maaf sayang. Tadi aku lihat ada yang nyebrang gitu. Nah itu aku jadi kayak sensitif gitu tau. What? Jangan serem ah, males aku. Tadi ada yang nyebrang cepet banget, aku enggak. Kucing kali kucing. Kamu sih lagi kalau mimpi kayak gitu baca ayat kursi kali. Ya orang aku toto kebangun, gimana caranya bacanya? Kan lagi di mimpi. Nanti ya pas bangun, kontrol mimpi kita. Pas bangun set, ya Allah astagfirullahalazim gitu. Serem banget sayang, kamu ngapain sih? Males aku serem-serem begini nih. Gak tahu aku kayak tiba-tiba tuh jadi kayak sensitif gitu deh. Gak ngerti aku apa-apa ada ngelihat gitu, tapi bentuknya kayak orang. Apa tapi kayak hubungannya misalkan, sih sama mimpi ular? Nah makanya gak tahu, karena aku gak tahu, aku sekalian mau tanya nih ke teman-teman sekalian itu maksudnya apa ya, arti mimpinya tuh apa gitu, kenapa kayak begitu gitu loh, kenapa jadi sensitif gitu. Menurut kamu gimana? Gak tahu, aku orangnya nggak pernah nyari tahu tentang mimpi-mimpi, soalnya aku nggak pernah mimpi. Oh iya, soalnya kamu nggak pernah mimpi sih. Jadinya aku nggak tahu hubungannya apaan ular sama bisa ngeliat setan. Gara-gara kayak gitu tuh aku jadi kayak sensitif, kadang ngeliat ada di atas pohon gitu. Kayak tadi tuh sebenarnya aku udah lihat kayak dari atas pohon gitu, aku kirain dia nggak loncat. Ternyata loncat terus nyebrang. Tuh apa kamu kali dulu gak bekerja lagi? Wah nggak ngerti deh. Pokoknya ya gara-gara semenjak mimpi itu deh tadi pagi tuh emang aneh banget sih. Kenapa? Enggak. Ini mau ke sana.
nanti aja kan ketemu di sana. Oke. Okay. Bye, bye. Awan sih, Seng. Hmm? Oh, enggak mau siapa dah. Lah itu yang tukang kolam. Tukang kolam. Hah? Masa tukang kolam ngapain di tengah jalan? What? Kamu enggak lihat, Seng? Enggak. Itu tadi ada, serius. Aku malah serem-serem. Ini kamu ngeliat? Enggak. Yang aku lihat hanya pepohonan. Tidak ada tukang kolam. Dia apaan sih, sayang? Yaudah kita lanjut nanti aja ya guys ya di rumah. Kita ngosok di rumah aja, oke? Okay? Bye. Padahal sebenarnya mereka semua nggak tahu Aotap jadi kemarin lagi bacain DM, terus ada yang bilang katanya, "Bang, bikin prank dong." Bikin prank, Aotap tiba-tiba mendadak indigo, pura-pura indigo. Jadi takutin anak-anak dengan cara kayak ngomong sendiri, terus kayak tiba-tiba bisa ngeliat sesuatu yang kayak gitu gitu. Intinya ya kayak gitu gitu kan. Nah, terus Aotap mikir, anjir itu seru juga ya kalau dipikir-pikir. Ya udah, makanya tadi Aotap udah praktekin ke Indira. Jadi buat kalian yang enggak ngerti, itu adalah upaya pertama untuk ngeprank Indira, dan sisanya tinggal yang lain nanti pada saat makan siang untuk mau agak-agak ngobrol di sini, ngobrol sama orang gitu terus jadi pendiam gitu. Jadi nanti untuk bakalan takut-takutin mereka juga, belaga prank kayak gitu deh pokoknya. Kalian tonton terus video ini sampai habis. Terus Aotap mau ngingetin buat teman-teman yang belum join ke Squad Tuto Velas, Femisa Squad, Praktik Lover, Salika Lova, dan juga Chip Squad, join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Terus kalau udah klik tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube-nya begitu Aotap upload video baru ya. Dan itu merupakan salah satu syarat untuk memenangkan giveaway dari Aotap. Syarat berikutnya, kalian tonton terus video ini sampai habis karena nanti bakalan ada video Aotap ngasih tahu syarat-syarat yang lainnya untuk memenangkan giveaway. Jangan lupa ikutan and good luck, oke? Okay? Sekarang Aotap mau masuk lagi terus mau mulai laga-laga ngomong sendiri gitu deh pokoknya. 2 hours later. Aotap ngapain sendiri, Kak? Bang, ngapain? Lagi minum. Minum apa? Kayak gitu tahu dari awal. Dari tadi pas otw ke sini, di mobil tiba-tiba diem gitu, tiba-tiba ngerem katanya ada yang ini nyebrang aja. Ya, kok minum di situ? Gue mau minum. Assalamualaikum. Selamat. Ada yang jangan serem-serem ah. Sini Bang Utap. Oh, lagi pada makan juga. Dulu, gue gara-gara makan tapi tuh gara-gara mimpi gue ada ini ya. Ada ini. Tetap. Tahu ya? Iya. Di. Pak, ini udah mau beli apa nih? Dia sama temennya. Bang Utap. Sini. Kalian mau kenalan juga? Enggak. Lagi horor ini. Itu dekat horor apa? Dekat kendi Bang itu, Bang. Hah? Dekat kendi guci gitu. Dia suka main di situ, ngumpul di situ. Cewek cowok sih? Cowok. Ada main bekel, Bang. Kenapa? Ada main bekel. Beri pun jangan ada yang lucu. Jangan lo, ntar malam lo. Baik-baik lo. Canda-bercanda. Apaan lo mau kenalan? Oh iya, katanya kemarin lari habis dari dapur ya? Tadi yang ngomong disikin ya? Tadi ya Bang? Iya katanya. Didi! Selamat selamat. Ayo, ayo. Lo, ini kenalan Bang Utla. Emang jahil dia, katanya dia yang ngerjain lu, katanya yang bikin lu pas lu. Tadi lu gak punya 12. Dia tuh lagi di dapur. Lu di dapur mau ngambil makanan. Jadi dia yang manggil gua? Lu. Dia manggil gua? Iya, yang bisikin di kuping lu. Ya, ini. Ini. Egi, katanya mau kenalan. Enggak. Egi, sayang. Enggak. Dia mau gak kenalan sama Egi, dia paling mau kenalan. Enggak lah, gue siap bolong juga gak mau, Bang. Oh. Ya, serem, Bang. Iya. Itu beko ya. Halo, Boy. Kalau beko ya, Mas. Katanya sering lihat, kalau beko emang sering lihat. Sahabat ya? Sahabat juga. Teman ya? Enggak. Enggak, katanya gak selalu. Ah. Oke, kok ya enggak sama tadi. Kok diem doang padahal di kamar, Bang. Bang bilangin, Bang, suruh jangan jahil orang-orang. Jangan mati lampu gitu. Iya. Ya 2 hari mati lampu lo, Bang. Iya. Itu lampu. Kok enggak, Bang, boleh udah tidur.
tahu. Oh, katanya awalnya kalian tuh menyimpil jahil. Arif, teman. Oh, gue Arif, lu. Malep-malep lu anjir. Main PS mulu ya? Hah? Main PS mulu. Iya, katanya berisik katanya. Mainnya pukul-pukulan lagi tau. Oh, Arif sama Pedro. Mau Pedro, jelas. Iya, gak suka dia. Gilangnya halus banget. Udah, sayang, sini aja. Sini aja. Gak apa-apa, aku mau dulu sebentar, sayang. Ya, berapa lama di sini? Abis aku kelar dari ngobrol dulu, ntar aku di situ bisa jadi. Ya, enggak. Ngebawa dulu. Mandi dulu, sok-sok. Tadi aku ngikut. Bang, udah makan. Udah, kalian lanjut makan aja. Gak apa-apa. Ngapain di situ, Bang? Tahu sendiri. Ya, baru kita bisa ngobrol. Udah jauh-jauh aja, Bang. Hah? Jauh-jauh aja. Mandi dulu deh, mandi. Gak apa-apa, di sini emang enggak. Nah, makan dulu. Sama kita kenalin ya. Namanya Panji. Udah Panji. Nyara ular enggak? Gara-gara. Iya, semalam pun mimpi ular. Namanya Panji. Semalam. Iya, 300 orang ngomong gitu ya. Apa bunyi sih? Apa? Ini ular. Mayaring. Aduh. Tiba. Oh, katanya dia yang naruh situ. Anjir, si Panji yang naruh situ syukurannya. Kamu ya? Anjain. Kita tahun yang meeting jam berapa? Sekarang. Jadi, Panji aku nitip anak-anak ya, sama Roy ya. Bawa ya, Bang. Bawa aja. Bawa ya, Bang. Bawa aja, Bang. Jangan dia itu aja, Aji. Pak, kalau diajak nyasar lagi dia ntar takut ya. Oke guys, kita tunggu korban selanjutnya di dapur. Kayaknya sebentar lagi bakalan ada yang datang ke sini karena biasanya jam-jam segini nih pada suka pada lapar nih kita. Betulin dulu dikit gitu biar nggak begitu kelihatan ya. Kita tunggu sampai ada yang datang. What? Makan mas? Iya, mau ngomongin apa nih sayuran? Oh, mas hati-hati mas, di situ ada temen saya. Nanti dia marah kalau kesenggol sama Samsung. Hati-hati ya. Ya. Kita dia ada di sini. Saya. Saya udah tiap hari ngeliatin kayak gini, Pak. Oh, udah tiap hari ngeliatin iya. Gini. Makanya saya hati-hati tadi kan enggak sampai ke pojokan sini. Oh, Mas Samsung juga bisa lihat? Iya. Oh. Emang berarti beneran ada kan di sini iya, ya? Iya, beneran ada. Oh. Ya udah bagus deh kalau Mas Samsung juga bisa lihat. Ya saya takutnya kan dia kesenggol gitu kan. Iya. Oke, yaudah lanjut aja, Mas. Kasih mas. Ternyata Mas Samsul juga malah bisa ngeliat. Malah gue yang di prank lagi. Anjir, wah sampai keringetan gila, lihat. Wah gila. Apa itu tadi Mas Samsulnya bilang? Saya udah sering lihat Autap ngasal-ngasal. Aduh, suges nih, malah jam-jam segini. Wah guys, itulah guys, hati-hati. Jangan main-main guys, berarti kalau misalkan ngeprank. Siapa tahu yang kalian prank justru malah sebenarnya bisa ngeliat yang kayak gitu-gituan. Cara kita melihat dapur nih ya, cara Autap melihat dapur sekarang pasti akan jadi berbeda gara-gara itu. Niatnya prank, tontonnya beneran ada. Mampus lu, makanya hati-hati berarti guys ya. Kita mau stop aja apa lanjut lagi nih guys? Tapi kan kayaknya anak-anak belum tahu kalau ini prank ya. Terakhir sih, kayaknya terakhir asik sih. Kayaknya anak-anak kalau misalkan Autap pura-pura nangis, mereka pada ngumpul deh. Terus baru kita kasih tahu kali. Silakan lewat. Hah? Enggak, gue lagi nge-vlog. Yuk. Hah? Kenapa? Oh gitu, kamu lapar. Yaudah gak apa-apa, nanti aku beliin ya. Mau makan apa? Nanti aku taruh deket kendi itu aja, kayak biasa. Oh gitu. Yaudah. Gak ada orang. Gue jadi takut sendiri. Gak ada orang ternyata guys. Ternyata pada di luar. Anjir, kirain gue ada, sumpah kirain gue ada. Malah jadi takut sendiri. Editan aman aja ya, hari ini ya. Aman. Oke. Bang, abis. Enggak, masalahnya dari tadi siang tuh dia di pojokan apa segala, kata kayak Indira di mobil pengen ada yang nyebrang apa segala, cuman yang bisa ngeliat coba Bang Utap. Bang.
Kayaknya kemarin. Kayak lu pengen kayak gitu deh, serius-serius. Pengen kayak gitu. Hah? Pedro abis ngeliat gua nangis kabur. Terus ketawa, Pedro kabur, anjir serem banget katanya. Lu kenapa takut banget? Ngeri banget dari ketawa, dari nangis. Enggak, itu gua ketawa gara-gara denger yang kita panggil Indira aja, panggil kayak Indira aja, gua takut. Nah, gua tuh ketawa, gua enggak kuat tahan ketawanya. Anjir, gua mau manggil anjir. Pedro pakai anjir serem banget kabur. Kabur tuh lari. Itu lari keluar. Ngeri sih, ngeri. Tapi gue juga, wah itu gak bisa nangis ketawa. Enggak, jadi ya, itu prank. Prank rip, itu rip. Gue dari tadi siang tuh gue prank. Tadi prank. Sampet anjir. Makan di ujung anjir, ngapain? Di ujung. Set, gue asli ya. Tadi nih sebelum ini nih. Itu gue sempet nge-record gitu di sini. Kan gue abis main Apex. Iya. Yeah. Terus gue nge-record gitu. Gue kayak dalam hati, oh gue takutin anak-anak lah gitu kan. Karena gue ngelihnya di sini ada anak-anak. Iya, yeah, benar. Gue ngeliat kesana dulu masalahnya. Wah, ah, parah deh. Wah, lu pokoknya nanti, lu kan yang edit nih. Iya. Yeah. Ntar lu nonton nih. Wah, ngaco anjir. Hari ini malah banyak konfliknya sebenarnya, jadi gue kayaknya agak kapok sih bikin prank kayak gini-ginian. Jadi malah takut sendiri nih gue, keringetan guys. Jadi sampai sini dulu aja pranknya ya. Selamat buat yang kena ya. Selamat. Yang lain kan masih di sana. Iya, belum tahu. Belum tahu. Yeah. Gak usah kasih tahu, biarin aja. Oh iya udah. Iya, kalian aja nih berempat yang tahu, yeah. Ya kan, biarin aja. Sama teman-teman aja yang tahu ya kan, teman-teman Otavelas yang tahu. Kalau misalkan mereka sampai nanti nggak tahu, berarti ketahuan mereka nggak pernah nonton video Yahoo. Kurang ajar ya. Kurang ajar nih tim Yahoo tuh malah nggak pernah nonton. Nah, kalian jangan sampai kayak gitu ya. Kalian harus nonton video ini sampai habis supaya kalian bisa ngasih komentar kalian di bawah pendapat kalian tentang video ini. Jadi kalian bisa menangin atau bisa ikutin persyaratan giveaway dari Autop. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya Autop makin semangat untuk bikin video-video yang lebih menghibur untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen order kaos, hoodie, sweatshirt kece dari Tomo Rancu, langsung aja cek Instagram @tomorancu. Buruan di order sebelum kehabisan. Dan terakhir, Autop itu sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke sekolah. Dan bisa support Traffic Lovers, Alpha Lovers, dan Icip Squad. Join sekarang juga dengan cara ketemu orang dan jalan sini ada tanda panahnya. Atau kalau bisa kamu nonton video yang kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini ada tanda panahnya juga. Jadi guys, terakhir jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, begitu. Stay awesome. Bye-bye. Thank you guys.